Assalamualaikum, hai semua. Gambar ini adalah percabangan untuk kali yang pertama. Dan dalam video kali ini, saya akan tunjukkan proses untuk membuat bonsai di atas batu. Bahan yang saya gunakan adalah Premna Micropila. Dalam video ini adalah kali kedua saya akan report untuk bahan ini. Please help me to grow this channel by like, share, subscribe, and leave a comment below. Thank you. Akar masih belum kuat mencengkam pada batu dan saya akan reposition kedudukannya agar kedudukannya lebih menarik. Anda boleh lihat keadaan akar ini. Ia mempunyai ruang di antara akar dan batu. Dan di sini saya mempunyai dua akar yang bertindih dan saya akan buangkan akar yang di atas. Disebabkan saiz akar yang belum sesuai untuk pertumbuhan cabang, jadi saya akan reportkannya tanpa melakukan pemangkasan. Untuk membuat bonsai di atas batu, saya akan pastikan keseluruhan akar tertutup dengan tanah. Pada bahagian atas, saya menggunakan bekas dari botol untuk memudahkan saya membuka untuk melihat keadaan akar. Selepas beberapa bulan, ini adalah proses pemangkasan untuk kali yang kedua. Untuk bahan ini, saya akan membuat bentuk segitiga di atas. Jadi anda boleh lihat dahan yang di tengah dipruning lebih tinggi berbanding dahan kiri dan kanan yang dipruning lebih rendah. Selepas beberapa bulan, ini adalah proses untuk pemilihan dahan. Pada tahap ini, saya akan melakukan pendawaian terhadap dahan yang dipilih. Selepas beberapa bulan, saya melakukan proses pemangkasan untuk kali yang ketiga. Pada tahap ini, saya akan menentukan ketinggian pada bonsai saya. Saya ingin bonsai saya kelihatan lebih rendah, jadi saya akan melakukan pemangkasan terhadap dahan lebih pendek. Saya akan membuka bekas botol untuk melihat keadaan akar. Tidak banyak perbezaan dari sebelumnya. Saiz akarnya masih belum sesuai untuk pertumbuhan cabang. Jadi saya akan masukkan semula tanah dan biarkan untuk beberapa bulan lagi. Pada bahagian atas, medium yang saya gunakan adalah tanah merah bakar yang ditapis. Ini untuk memastikan drain system yang bagus pada bahagian ini
supaya akar di bagian atas mendapat air yang mencukupi. Jika anda boleh lihat di sini, kedudukan tiga batang utama dalam kedudukan yang tidak selari. Jadi, saya akan cuba untuk selarikan kedudukan di antara tiga batang utama ini. Anda boleh lihat perbezaan di mana dahan utama kedudukannya lebih selari. Di akhir video ini, saya buatkan simulasi untuk bahan ini. Anda boleh komen sebarang cadangan atau pandangan di ruangan komen untuk bonsai ini. Terima kasih kerana menonton. Jumpa lagi di video yang seterusnya. Assalamualaikum. Thank you.